kebakaran KUD Caringin pas jembatan tol, samping jembatan tol pas. Inilah video amatir yang merekam terjadinya kebakaran hebat di tempat penyulingan getah pinus di Kecamatan Caringin, Kabupaten Bogor. Kebakaran yang terjadi pada tengah malam diduga disebabkan akibat korsleting listrik, karena saat kejadian di penyulingan ini sedang tidak beroperasi. Banyaknya bahan-bahan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat melahap seisinya. Sedikitnya 10 unit mobil pemadam kebakaran dari kota dan Kabupaten Bogor dikerahkan untuk menjinakkan api. Meskipun tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, untuk kerugian sendiri diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Kasus tersebut kini ditangani oleh pihak kepolisian sektor Caringin. Kita langsung datang ke TKP, terus mengamankan TKP. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa dan pemadam kebakaran datang 10 unit gabungan dari Kabupaten Bogor dan Kota Madya. Ini gudang KUD pengolahan getah pinus. Mengamankan TKP, memasang polislen. Ada korban jiwa, Pak? Tidak ada korban jiwa. Dari Caringin, Kabupaten Bogor, Edi Junaidi melaporkan.